Oke guys, kembali lagi bersama saya Ferry. Dan di video kali ini, kita akan membahas 5 penampakan hantu yang paling mengerikan. Dan kalau kalian udah siap, langsung aja nih, kita mulai videonya. Rekaman singkat ini direkam oleh seseorang yang ketika malam itu berada di hutan sendirian. Entah apa yang sedang dilakukannya, entah lagi camping atau gimana. Yang jelas, ia dibuat sangat ketakutan karena kejadian mengerikan ini. Dari awal terlihat, ada makhluk aneh yang tampak mengintip dari balik pohon. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba sosok ini sudah muncul tepat berada di depannya, membuat dirinya kaget sekaligus ketakutan. Nah, menurut kalian, sosok apakah ini sebenarnya? Tulis di kolom komentar. Video kali ini berasal dari pemburu hantu asal Meksiko yang pada malam itu mereka memutuskan untuk mengeksplorasi sebuah rumah terbengkalai. Di sini mereka menggunakan sebuah alat yang dapat mendeteksi jika ada sesuatu yang mendekat, dan penelusuran pun dimulai hingga tiba-tiba mereka dibuat ketakutan karena ini. Olha a resposta, Júlio, olha a resposta. Oi, mano. Opa, opa. Olha aqui, mano. Ué? Que isso? Aí, ó. Parou, irmão. Olha aqui, disparou. Tem alguma coisa aqui? Cadê você, escravizão? Apertou a gente, mano. Na hora que eu... Vai dormir. Alat itu berbunyi dan mereka memberanikan diri untuk mencari sumber tersebut. Dan benar saja, ketika mereka menuju ke tangga, ada penampakan sosok hitam yang sedang berdiri di ujung tangga, di mana sosok itu tampak seperti seorang wanita yang menundukkan kepalanya serta tidak memiliki bayangan. Sontak itu membuat mereka berlari dan berteriak ketakutan. Kata você, escravizão? Video menyeramkan kali ini berasal dari channel Beda Alam Official, di mana ketika itu Alam melakukan penelusuran di sebuah hutan. Karena menurut cerita warga setempat, seringkali melihat penampakan kuntilanak yang muncul di sana. Dan pada penelusurannya kali ini pun, penampakan itu muncul dan terekam jelas oleh kamera. Sosok ini. Ini hanya baju ya, kain merah. Allah. La ilaha illallah.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ilah. Wey! Wey! Allah! Terekam dengan jelas, tiba-tiba muncul sosok kuntilanak tepat di hadapan pria ini yang terlihat begitu mengerikan dengan wajahnya yang tampak hancur, memiliki kuku panjang dan sontak membuat dirinya panik ketakutan. Ilah. Wey! Wey! Allah! Seorang wanita yang sedang berada di rumah sendirian dibuat panik pada saat itu, di mana pada awalnya ia mendengar suara ketukan pintu di depan rumahnya, yang awalnya ia berpikiran itu merupakan tamu. Dan ketika ia mencoba untuk membuka pintu rumahnya tersebut, kejadian menyeramkan ini pun terjadi. Maggie? Maggie? Oh my god. Maggie? Who is the fuck? Oh my god. Did he just move? Oh my god, oh my god, oh my god. Is he out there? Do you see anything? No, I don't see anything. Her clock closed. It looked like it turned and walked away. The only place it could have gone is through this. Terlihat jelas ketika wanita ini akan membukakan pintu, ada penampakan sosok aneh berada di balik pintu. Namun anehnya, saat itu juga ketika wanita ini membuka pintu, sama sekali tidak ada siapa-siapa di sana. Wanita ini pun dibuat kebingungan, hingga akhirnya merasa ketakutan, lalu memilih untuk kembali masuk ke dalam rumah. Maggie? Maggie? Oh my god. Maggie? Who is the fuck? Oh my god. Did he just move? Oh my god, oh my god, oh my god. Is he out there? Seorang pemuda yang sedang berkumpul bersama teman-temannya tiba-tiba dibuat ketakutan karena melihat sesuatu, dan ia berhasil merekam hal mengerikan ini. Coba perhatikan. Jalan-jalan dulu lah. Kejadian itu terjadi saat menjelang subuh, di mana terlihat ada sosok menyeramkan yang tampak mengintip ke arah mereka. Sosok itu tampak seperti seorang wanita yang memiliki wajah pucat, mata menyala, sehingga membuat para pemuda ini berlari ketakutan. Rekaman singkat ini direkam oleh seorang nelayan yang ketika malam itu dirinya sedang berada di kapalnya
Namun, ia melihat ada sesuatu yang aneh. Dan benar saja, ketika dirinya mencoba untuk merekam, muncul penampakan yang membuatnya ketakutan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allah. 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 Allahu Akbar. Apa itu ya Allah? Allah. Terlihat sangat jelas, tiba-tiba muncul sosok pocong yang tampak sebentar, lalu ketika pria ini panik dan kamera teralihkan kemudian kembali lagi, sosok itu pun telah menghilang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allah. Rekaman singkat ini direkam oleh seseorang yang ketika itu berada di lokasi kebakaran suatu tempat. Akan tetapi, ada sesuatu yang aneh terdapat pada rekaman itu. Perhatikan baik-baik. Jika kalian fokus melihat di bagian lantai dua bangunan ini, maka akan terlihat adanya sosok misterius yang kemudian dengan cepat masuk ke dalam ruangan. Sekilas, hanya terlihat berpakaian putih dan gerakannya sangat cepat, guys. Nah, menurut kalian, siapakah sosok ini? Mungkin hanya orang? Atau justru memang hantu? Hingga pada akhirnya, ia dibuat ketakutan oleh penampakan mengerikan ini. Terekam sangat jelas, ada penampakan kuntilanak yang terlihat duduk di atas pohon. Sosok itu terlihat mengenakan pakaian putih dan berambut panjang terurai. Sontak pria ini pun kaget dan ketakutan dibuatnya.
Video menyeramkan ini menceritakan dua orang pria yang sedang asik nongkrong di taman. Di tengah berlanya, mereka melihat satu temannya yang lagi jalan sama seorang wanita, dan ia pun berniat untuk mengerjai temannya itu. Namun setelah itu, apa yang terjadi kepadanya benar-benar menakutkan. Hei Z, kau buat apa kat sini? Kau dengan cikis? Kenapa kau tengok-tengok aku? Tak happy? Ketika dirinya mendekati tempat diduga temannya berada, ada sekerubutan kain putih yang di dalamnya seperti ada dua orang. Nah, ia mengira jika itu adalah temannya. Kemudian dibukalah kain itu, lalu muncul penampakan yang begitu mengerikan tepat berada di depannya. Sontak dia pun lari menuju mobil. Dan ketika berada di dalam mobil, lagi-lagi dirinya mengalami kejadian mengerikan ini. Aidil! Video singkat ini merupakan sebuah rekaman dari seorang pria yang ketika itu sedang mengendarai motor. Namun di tengah perjalanannya, di saat ia melewati jalan gelap dan sepi, motornya mengalami macet dan ia dibuat ketakutan oleh penampakan pocong yang muncul di depannya. Tolong mbah, motor NMAX urep nosek mbah, tak mulai reng pelang mbah, jembok ganggu mbah. Tolong mbah, tolong. Tolong mbah, motor NMAX urep nosek mbah, tak mulai reng pelang mbah, jembok ganggu mbah. Tolong mbah, tolong. Terdengar di sini pria itu meminta agar tidak diganggu dan meminta motornya dihidupkan agar bisa melanjutkan perjalanannya. Terdengar nada dari pria itu sangat gemetar dan ketakutan. Menurut kalian gimana guys? Apakah ini asli atau hanya rekayasa? Tolong mbah, motor NMAX urep nosek mbah, tak mulai reng pelang mbah, jembok ganggu mbah. Tolong mbah. Video menyeramkan ini berasal dari channel YouTube True Horror Stories, di mana ketika itu seorang wanita mengantarkan pesanan ke sebuah apartemen. Saat ia akan pulang, ia merasa seperti ada yang mengikutinya, dan benar saja kejadian menyeramkan ini terjadi kepadanya. Simak videonya. Do it. Woo. Damn.
Ketika ia akan mengambil kunci dan melihat ke belakang, terlihat ada kaki yang melayang dan sontak membuat wanita itu kaget dan berlari ketakutan. Tidak sampai di situ, tampak jelas ia kembali dikagetkan oleh sosok wanita mengerikan yang sekilas terlihat seperti kuntilanak. Untuk video lengkapnya, kalian bisa langsung nonton di channel True Horror Stories. Video singkat ini direkam oleh seseorang di rumahnya, yang mana ketika itu ia mendengar suara aneh dari dalam rumahnya karena merasa penasaran dan ingin membuktikan apa yang terjadi sebenarnya. Ia pun memeriksanya sambil merekam menggunakan kamera ponsel, dan kemudian inilah yang terekam. Terlihat sangat jelas bagaimana kain itu tiba-tiba bisa berdiri seolah ada orang di dalamnya, dan ketika didekati, kain itu langsung jatuh dan memang tidak ada siapapun di dalamnya. Lalu sontak perekam pun panik dan berlari ketakutan karena hal ini. Kamera dashcam mobil yang ketika malam itu melewati sebuah jalan tak sengaja merekam satu penampakan aneh yang diduga merupakan penampakan kuntilanak. Terlihat pada bagian yang terdapat lingkaran merah, ada penampakan sosok berpakaian putih yang sedang berdiri di pinggir jalan. Namun penampakannya itu tak begitu jelas, guys, sehingga masih menjadi pertanyaan tentang keasliannya, karena bisa saja jika itu hanyalah sebuah benda atau semacamnya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.